Pemirsa, Komandan Kodim 0727 Karanganyar Letkol Infantri Isan Agung Widyo Wibowo yang juga Komandan Satgas TMM di reguler ke-109 menyatakan pembangunan jalan penghubung Dusun Songosari dan Tugu Desa Jatiwarno akan mempercepat perputaran ekonomi desa. Program pembangunan infrastruktur jalan dalam program TMMD yang dicanangkan Kodim 0727 Karanganyar disebut-sebut akan mempercepat perputaran ekonomi Desa Jatiwarno. Hal itu disampaikan Komandan Satgas TMM di reguler ke-109 Letkol Infantri Ihsan Agung Widyo Wibowo. Menurutnya, selama ini warga Desa Jatiwarno akan menempuh jalan memutar saat dari Dusun Trugu ke Desa Sonosari, demikian sebaliknya. Pasalnya, dua dusun tersebut dipisah dua sungai yang membentang melintasi area persawahan. Dengan pembangunan jalan dan jembatan, aktivitas perekonomian warga semakin cepat sehingga akan mendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk desa setempat. Jalan merupakan membuka akses dua kampung agar lebih mudah, lebih dekat jarak dan waktu, sehingga secara ekonomis juga bisa lebih baik. Dari Karanganyar, Lismanto, Simpang 5 TV Jawa Tengah melaporkan.